Hai guys, jumpa lagi dengan Tia Elisias. Hari ini Tia mau membahas tidak mengenai game lagi, tapi mengenai bunga. Jadi ini adalah bunga kesayangan Tia, namanya Suksom Jaipong. Ini sejenis aglonema ya guys. Jadi ini kemarin membuka satu kuncupnya. Ini warnanya jadi berubah kayak gini. Nah nanti Tia akan kasih tipsnya untuk merawat bunga ini. Pantau terus ya guys. Di sini Tia memakai media berupa sekam mentah ya. Ini baru Tia siram dikit aja. Kenapa ini Tia pakai sekam mentah? Jadi sekam mentah ini sudah dari sananya saat Tia beli itu medianya udah kayak gini, tapi Tia nggak rubah. Karena kenapa? Kemarin Tia tanya nih di toko pertanian, katanya kalau media sekam itu bagus. Lagi pula kan untuk media sekam nanti misalkan ada air itu kan langsung keluar di bawahnya ya gitu. Kemarin Tia beli di sini tuh harganya sekitar 300.000 ya, lagi turun harganya. Ini Tia double sih, Tia pakai double. Ini Suksom Jaipong harganya 300.000 dari 350. Cuma ini Tia double aja biar bagus gitu kelihatannya. Nah, untuk penyiramannya Suksom Jaipong ini disiram setiap 3 hari sekali. Dan setiap pagi ini Tia kasih ini semprotan ini udah ada cairan obatnya. Jadi udah ada vitamin namanya B1 ya, guys. Jadi kayak gini, itu Tia campur sama air, Tia taruh di sini. Tia juga punya semprotan lain seperti ini. Ini di toko pertanian juga banyak guys, ada. Nah, gimana cara merawat aglonema itu sendiri? Itu sebenarnya mudah-mudah enggak ya. Kadang orang-orang itu nanam aglonema kadang suka mati. Tapi gimana caranya biar aglonema itu tidak mudah mati adalah dengan cara kita jarang menyiraminya, karena aglonema jenis suksom ini dia tidak tahan dengan air dan cuaca Indonesia itu sendiri. Untuk pupuknya sendiri Tia pakai pupuk yang seperti ini ya guys. Jadi ini bisa dibeli di toko-toko pertanian terdekat di kota Anda, di daerah Anda gitu. Cuma ditaruh di gini aja, nanti akan seperti ini. Tapi nggak usah banyak-banyak ya guys, ini kebanyakan. Nah, kalau misalkan ini kuncup ya, ini kan kuncup, ini jangan sampai kena air ya guys. Jadi nanti kayak gini jadinya, jadi hijau gini. Jadi ini nanti keluar kuncupnya itu warnanya putih gitu. Lama-lama memerah itu dari sini guys. Dari sini itu nanti berubah jadi merah. Dan setiap paginya aku selalu semprot ini di sini gini di bagian bawah, karena untuk di sini guys, sini bawahnya daun gitu ya, itu nanti disemprotin gini terus dijemur di matahari pagi antara jam 7 sampai jam 9 ya, atau sore itu juga boleh gitu, diangin-anginkan seperti ini supaya lebih cepat tumbuhnya dan memperkuat akar juga cairan B1 ini fungsinya. Kayak gini ya. Ini kalau di Jawa, karena Tia kan adanya di Jawa, ini harganya sekitar 300-350, 400-450-an ya. Harganya berkisar segitu. Tapi kalau di luar Pulau Jawa, Tia kurang tahu. Cuma untuk daerah luar Pulau Jawa seperti Sulawesi, kabarnya sih harganya sekitar 600-700 ribu untuk ukuran remaja seperti ini, guys. Guys, sekian dulu video dari Tia. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe channel Tia. Di sini channel Tia itu membahas tentang game ya, game dance gitu, AU2. Namun hari ini Tia lagi pengen ngevlog, jadi di sini Tia ngevlog tentang aglonema ya guys. Namanya aglonema tipe Suksom Jaipong yang berasal dari Thailand. Oke, sekian, terima kasih. Bye bye.